Saudara diduga melakukan sodomi terhadap anak di bawah umur. Seorang pemuda warga Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo ditangkap polisi. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan oleh orang tua korban. MIM warga Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian setelah dilaporkan atas kasus dugaan kasus sodomi terhadap korban yang masih berumur 6 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban merasakan sakit di bagian pantat akibat pelecehan seksual yang dilakukan pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku sudah 6 kali melakukan pencabulan terhadap korban. Pelaku sempat melakukan di rumah korban karena pelaku pernah menjadi asisten rumah tangga di keluarga korban. Pelaku menjalankan aksi bejatnya ini karena pernah menjadi korban dalam kasus yang sama saat dirinya masih kanak-kanak. Perbuatan yang ketiga dan sampai yang keenam itu dilakukan di rumah tersangka. Korban umur berapa ini? Untuk korban umur 6 tahun dan masih bersekolah kelas 1 SD. Jenis kelamin? Kelamin laki-laki. Ya. Jadi perbuatan ini dilakukan terhadap korban yang laki-laki. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo.